Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya senang sekali berada di tengah-tengah saudara di rumah rakyat atau di gedung rakyat MPR, DPR, dan DPD Republik Indonesia. Ini adalah penyelenggaraan lomba kicau burung yang kedua, ya. Setelah beberapa tahun lalu sebelum pandemi COVID, kita juga menyelenggarakan hal yang sama dengan ribuan peserta. Cuma bedanya, dua tahun lalu itu diwarnai dengan insiden berantem. Berantem antara yang tidak mau kalah dengan yang mau menang. Mudah-mudahan pada kesempatan lomba kali ini tidak ada lagi insiden seperti dua tahun lalu. Karena bagaimanapun juga, menang atau kalah bukanlah sesuatu yang penting. Yang penting adalah bagi kita adalah ajang silaturahmi bagi penggemar burung berkicau atau kicau mania. Hai Sobat Kicau Mania, luar biasa hari ini, sukses banget acaranya buat B16, top banget. Hari ini kita mulai lagi setelah pandemi, ya, setelah 2 tahun, peserta saya dapat laporan itu di atas 2.500 peserta, dengan pengunjung 3.500 kurang lebihnya tadi saya dapat laporan. Banyak juga tamu tadi, Irfan Hakim, Pak Anies Baswedan juga mengacungi jempol. Tadi saya ketemu, semuanya puas. Dan terutama hari ini, alhamdulillah tidak ada kejadian yang tidak enak seperti yang lalu. Hari ini semua kondusif, tertib, nyaman, suasananya adem, luar biasa. Semoga kita bisa terus berkembang, walaupun di tengah pandemi COVID-19. Dan terakhir, Indonesia bangkit, Indonesia sehat, Indonesia pulih lebih kuat. Salam, Kicau Mania.